petai lagi kena musibah nah, dihancuri sama preman barang-barang. Video yang disebar warga ini menceritakan peristiwa yang menimpa penjual minuman segar di kawasan tepian Samarinda Selasa malam. Penjual tersebut dibantu beberapa warga berupaya merapikan dagangannya ke dalam gerobak pasca dirobohkan oleh seorang preman. Korban menyatakan awalnya pelaku membeli minuman segar. Pedagang ini tetap melayaninya meski uang pelaku kurang. Setelahnya pelaku kembali meminta agar diberi minuman segar tersebut. Pelaku akhirnya melampiaskan kemarahannya saat korban menolak. Ya, dia beli, uangnya kurang, saya kasih tetap, uangnya 3.000 kali, tetap kata kasih, bilang gak apa-apa, minta air, saya cuma bilang aja enggak, pokoknya aja enggak, cuma ya mana gelasmu, mau kambur kah, robomu, coba berani, nah Pak Alek langsung dibaliknya, langsung dihancurkannya. Pelaporan Bapak ya ke Polres Pak? Sudah masuk laporannya, harapannya Bapak apa nih soal peristiwa? Saya sih harus diinikan juga. Segera di ini ya, diamankan ya orang ya, itu. Karena bukan sekali dua kali lagi. Sering kali ya. Ya sering. Orang mana itu Pak kira-kira itu Pak? Cendana. Cendana juga ya. Kasus tersebut kini sudah dilaporkan ke polisi dan korban berharap pelaku segera ditangkap agar kejadian serupa tidak terulang. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda.